Sorotan lainnya, Saudara. Polda Lampung melimpahkan uang hasil tindak kejahatan jaringan narkoba Freddy Pratama ke Kejaksaan Tinggi Lampung, nilainya sebesar 24,4 miliar rupiah. Barang bukti uang senilai 24,4 miliar rupiah yang dilimpahkan ke Kejati Lampung bersama dengan dua tersangka dalam kasus kejahatan narkoba Freddy Pratama. Adapun uang ini berasal dari beberapa rekening milik tersangka Dedi Setiawan yang berperan sebagai kurir uang. Hingga saat ini, dari 27 tersangka yang telah ditangkap Polda Lampung, baru 6 tersangka yang telah dilimpahkan atau dinyatakan berkasnya sudah P21. Aset yang disita ini kan sudah diberikan ke PPU. Asal perolehannya kita melihat perpaking dari yang bersangkutan pekerjaannya apa, kemudian juga asal uangnya dari mana, ini sudah kita ketahui, sehingga kita melakukan penyitaan aset-aset itu baik di rumah, mobil, barang branded, ya, barang branded. Dan ini semua nanti